Selain daripada Realme 6 dan juga Realme 6 Pro, kita ada satu lagi model di bawah siri Realme 6 iaitu Realme 6i. Yang mana kalau kita perasan peranti ini menjadi bualan ramai dan penawarannya adalah cukup menarik. Contohnya ia dijana MediaTek Helio G80, 4 kamera utama di belakang dan juga bateri yang cukup besar iaitu 5000 mAh. Tapi apa yang menjadi persoalannya di sini? Mampukah Realme 6i berfungsi dengan baik di dalam dunia nyata? Anda bersama saya Amy Maizura, ini adalah video ulasan kami untuk Realme 6i. Sebelum kami berkongsi mengenai pengalaman penggunaan, kita akan menyentuh dulu serba sedikit mengenai reka bentuk peranti. Bercakap mengenai aspek reka bentuk, penampilan Realme 6i kelihatan ringkas, unik dan juga moden. Peranti ini didatangkan dengan binaan plastik sepenuhnya, namun kemasan pada belakang peranti kelihatan cukup menarik. Puasa ini direka dengan penuh ketelitian oleh pereka industri Jepun iaitu Naota Fukusawa yang mana sebelum ini juga pernah menghasilkan rekaan untuk Realme X2 Pro Master Edition. Bagi kami, pengalaman memegang peranti ini terasa sangat selesa di tapak tangan. Binaan panel ini digabungkan bersama kemasan matte yang mana bantu meningkatkan cengkaman pada peranti. Realme 6i didatangkan dengan dua pilihan warna menarik iaitu White Milk dan juga Green Tea. Untuk video ini, unit yang kami terima adalah berwarna green tea, iaitu kemasan warna hijau menarik dengan kesan jalur menegak yang jelas kelihatan apabila permukaannya memantulkan cahaya. Beralih ke bahagian hadapan pula, Realme 6i membawakan paparan bertakuk sebesar 6.5 inci, IPS LCD dengan resolusi HD+, bersama ketempatan piksel 270 ppi. Nisbah skrin kebaran pula adalah sebanyak 89.9% dan untuk perlindungan utama, panel hadapan ini dilitupi oleh Corning Gorilla Glass 3. Jika anda teliti di sini, walaupun bezel peranti menggunakan rekaan yang nipis secara hampir menyeluruh, tapi di bahagian dagu kelihatan masih agak tebal. Tapi jangan risau kerana bagi kami ianya tidaklah terlalu mengganggu untuk pengalaman penggunaan. Sisi kanan terdapatnya butang kuasa, manakala bahagian kiri pula adanya butang laras suara dan slot SIM yang dilengkapi sokongan 3 slot secara berasingan. Kita beralih pula ke bawah, terdapatnya sokongan picu audio 3.5mm, port pengecasan USB-C dan juga pembesar suara. Dalam penggunaan dunia nyata, secara keseluruhan, skrin peranti ini boleh dikatakan agak menarik di sini. Sentuhan pada skrin juga adalah agak responsif. Kualiti skrin mempunyai paparan yang tajam dan terang, walaupun ia hanya menyokong resolusi HD+. Ia dilihat memberikan warna yang terang, kontras yang baik dan juga tahap kecerahan yang memuaskan dengan sudut pandangan yang menarik. Tapi, di sini anda dinasihatkan untuk tidak mengharapkan kualiti gambar yang sangat tajam kerana paparan juga tidak begitu baik pada setiap masa. Kami mendapati kecerahannya agak kurang memuaskan bila berada di bawah matahari yang terik, kerana paparan skrin ini akan agak sedikit malap dan juga agak sukar untuk dilihat. Jadi sebagai penyelesaian, anda hanya perlu menetapkan skrin pada kecerahan yang penuh. Untuk spesifikasi pula, Realme 6i dia menggunakan MediaTek Helio G80 dengan proses binaan 12nm dan juga dibantu oleh GPU Amali G52. MediaTek Helio G80 adalah chipset octa-core yang terdiri daripada 2 teras Cortex A75 pada kelajuan 2.0 GHz dan juga 6 teras Cortex A55 pada kelajuan 1.8 GHz. Unit review yang kami terima merupakan variasi 4GB RAM dan storage 128GB. Tapi, terdapat juga satu lagi variasi yang dijual di pasaran iaitu 3GB RAM dan juga 64GB storage. Peranti ini juga menyertakan sokongan kad microSD yang mana berguna bagi anda yang memiliki dua kad SIM. Berdasarkan ujian penanda aras yang dilakukan oleh kami, Realme 6i berjaya mencatatkan markah sebanyak 202246 mata dalam ujian AnTuTu Benchmark. Untuk ujian Geekbench 5 pula, peranti ini dilihat mencatatkan sebanyak 372 mata dalam ujian teras tunggal dan 1217 mata dalam ujian pelbagai teras. Sepanjang penggunaan kami, peranti ini menjalankan tugas harian dengan baik bersama keupayaan multimedia cukup memuaskan dan proses muat turun aplikasi juga tidak mengambil masa yang begitu lama. Prestasinya terasa lancar terutama ketika kami menggunakannya pada aplikasi media sosial dan juga pelayar web. Selain itu, pengalaman kerja multitugasan juga adalah agak lancar dan hampir tiada masalah lengah masa yang berlaku.
Permainan pertama yang kami uji adalah PUBG Mobile, yang mana dapat dilihat Realme 6i menyokong tetapan tertinggi grafik HD pada kadar bingkai tinggi, menjadikan permainan kelihatan baik. Untuk Call of Duty Mobile pula, tetapan permainan adalah terhad pada grafik rendah dengan kadar bingkai sederhana. Dan pada permainan kami, kedua-dua permainan ini boleh dimainkan pada tahap yang memuaskan dan berjalan dengan lancar. Permainan seterusnya adalah Asphalt 9, yang mana pengalaman juga memuaskan dengan prestasi keseluruhan yang dilihat begitu lancar. Dari segi pengeluaran suhu pula, peranti ini tidak memberi sebarang isu melampau. Sebaliknya, sekadar mengeluarkan haba yang sedikit suam apabila ia dimainkan dalam jangka masa yang agak panjang. Untuk perisian, Realme 6i menjalankan antara muka Realme UI berasaskan Android 10 terkini. Melaluinya, ia menyokong pelbagai fungsi menarik termasuklah sokongan tema gelap terbina, kebebasan mengubah ikon dan juga banyak lagi. Seterusnya, kita beralih kepada tetapan kamera pula, yang mana Realme 6i didatangkan dengan 4 kamera utama di belakang yang disusun secara menegak. Dekat sini kita ada lensa sudut lebar 8MP dengan aperture f2.3. Lensa ini menyokong sudut rakaman yang boleh diluaskan sehingga 119 darjah. Seterusnya adalah kamera utama 48MP dengan aperture f1.8. Kemudian diikuti pula dengan lensa portrait 2MP dengan aperture f2.4. Dan akhir sekali kita ada lensa makro 2MP dengan aperture f2.4. Menariknya, lensa makro ini memiliki panjang fokal pada jarak 4cm. Menyentuh mengenai aplikasi kamera, antara mukanya kelihatan ringkas dan agak mudah digunakan. Jadi, anda tidak akan rasa kekok untuk menggunakannya. Ia juga hadir dengan penawaran sejumlah fungsi menarik seperti mod malam, mod portrait, mod 48MP, mod ultra makro dan juga banyak lagi. Secara keseluruhan, kami mendapati kualiti kamera utama tidak mengecewakan untuk situasi harian. Tapi dengan syarat, persekitaran anda haruslah mempunyai pencahayaan yang cukup. Butiran imej yang dihasilkan kelihatan terang dan tajam, tapi sayangnya, pada situasi pencahayaan yang rendah, kualiti gambar agak kurang memuaskan di sini dengan butiran yang sedikit lari. Untuk lensa sudut lebar pula, secara langsung ia dilihat memaparkan gambar agak menarik. Dari segi penawaran warna juga, gambar dilihat menyerlah dengan butiran yang boleh dianggap memuaskan. Hasil potret bokeh juga dilihat memuaskan dalam pelbagai senario dengan ketajaman objek yang baik bersama warna yang cukup menarik, terang dan juga jelas. Kalau anda lihat di sini, kamera juga bijak membezakan antara objek latar dan juga objek utama. Beralih kepada lensa makro, tidak banyak yang boleh kami komen di sini, tapi kami mendapati lensa ini dilihat menghasilkan butiran gambar yang kurang memuaskan. Bukan itu saja, kami juga mendapati ada kalanya kamera ini menghasilkan gambar malam yang dilihat kurang memuaskan kerana mempunyai banyak hingar. Untuk rakaman video, kamera utama Realme 6i berupaya merakam dalam resolusi 1080p pada tetapan 30fps. Seterusnya, kita beralih pula kepada kamera hadapan yang mana ia menggunakan lensa 16MP dengan aperture f2.0. Secara keseluruhan, ia dilihat berfungsi dengan amat baik sekaligus dilihat dapat menghasilkan foto dengan jelas dan juga teliti. Selain itu, fungsi portrait mode juga tersedia pada kamera ini yang mana membolehkan kesan kabur dihasilkan pada bahagian belakang wajah. Dan kamera hadapan ini menyokong tetapan rakaman video 1080p pada tetapan 30fps. Salah satu lagi titik utama besar pada Realme 6i terletak pada kapasiti bateri yang mana ia didatangkan dengan bateri yang cukup besar iaitu 5000mAh bersama pengecasan pantas 18W. Pada pemadian kami, hayat bateri adalah agak baik yang mana ia mampu mencatatkan bacaan SOT sekitar 8 jam dan 47 minit untuk penggunaan harian biasa. Untuk pengecasan semula pula, peranti ini mengambil masa sekitar 2 jam 10 minit untuk pengisian penuh. Dari 0% sehingga 100%. Kita beralih kepada keselamatan pula, Realme 6i didatangkan dengan sokongan pengimbas cap jari di bahagian panel belakang dan selain itu anda juga boleh menggunakan sokongan pengimbas wajah sebagai alternatif untuk menyah kunci peranti. Sebagai kesimpulannya, Realme 6i dilihat cukup menarik dengan penawaran yang cukup seimbang. Ia juga memadai untuk kegunaan harian anda. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi di video akan datang. Bye!